Ada ilmu ekonomi yang resmi ataupun yang formal, tetapi boleh menjadi pemimpin kerajaan dan boleh bertahan selama 20 tahun. Hasil kejayaan kita di Kelantan ni, pada pandangan saya, kita berjaya memecahkan mental block ni, halangan pemikiran ini, dan berjaya membuktikan kepada masyarakat nombor satu sekali bahawa Islam ini, dasar Islam, pemikiran yang ada dalam Quran dengan sunnah boleh beroperasi dalam sebuah pentadbiran moden dan dalam sebuah masyarakat yang moden seperti mana yang ada di Malaysia. Walaupun Kelantan ni kalau kita nisbah dengan Selangor, tidaklah berapa moden mana. Kelantan ni kita tengok di segi suasana, cara hidup, tetapi secara umumnya masyarakatnya adalah masyarakat moden. Dan kita berjaya membuktikan bukan sehari, bukan dua hari, tetapi 20 tahun lebih. Bagaimana Islam ni boleh berperanan. Dan dasar-dasar Islam ni boleh diterjemahkan dalam konteks pentadbiran moden. Dan yang kedua pula ialah kita tengok bagaimana seorang ulama yang kalau kita tengok Tok Guru ni lah, kalau kita tengok dengan mata zahir, orang kata dengan mata lendir kita, orang tak terfikir dia ni seorang menteri besar. Dengan pakaian dia, dengan pesing dia ni, orang tak fikir dia ni menteri besar. Kalau tak tubik gambar dalam TV dan sok khabar, soh nak orang tak tahu dia menteri besar. Orang tak tidak fikir. Tetapi seorang manusia yang tidak diduga seperti ini, dengan penampilannya yang amat sederhana. Dengan ambo ni, jangan ambo. Pakai dengan baju Melayu, kain sapi ni, berani ni pasal mari sekali. Kalau mari sore mungkin tak berani pakai jangan lagu ni. Jadi, jadi nak royak bagaimana seorang individu yang begitu amat simple sehingga orang pernah royak jubah dia tu go 30 riyal ya. Dengan baju John Master kita, maha John Master kita, walaupun selepas sogo se 50%. Maha John Master kita lagi. Tetapi dia boleh berjaya membuktikan kepada masyarakat dengan in his simplicity, kata orang. Okay. Kecap putih sikit boleh tak? Muka duk PJ kan ni. Kalau duk Kelantan, kecap kapur ya. Nak tunjuk ke orang UMNO ya, terutama Berhing Ali, bahawa orang PAS ni reti juga kecap putih. Jadi kita tengok dia ni dengan simple lagu tu pun berjaya membuktikan dengan tak ada pengalaman mentadbir. Tak pernah jadi DO, tak pernah jadi ketua pejabat dan tidak belajar ekonomi secara formal. Tetapi menunjukkan kebolehannya mentadbir Kelantan selama bukan setahun, bukan dua tahun, tetapi 20 tahun lebih. Dan 20 tahun lebih ni satu masa yang panjang. Kalau kita jamin dulu, Loni pun boleh jadi ada anak. Beranak dah berderik dah. Kalau orang dulu kak boleh jadi cucu. Kalau tak kena hari boleh. Masa yang lama. Dan memerintah pula sebuah negeri yang kita kira di segi pendapatan hasilnya amat sedikit. Kelantan ni kita tuan-tuan sendiri pun tahu, tak ada gapo, ada budung dan kepuk ya. Di Kelantan ni tu yang hasil bumi kita nya. Negeri pula negeri hot tinggal apa kajak pusat tekel, sekak anak tiri ke kita, tapi dalam tekene yang bagi ni hebat, dalam kepungnya yang bagi tu kuat, dalam segala kekurangan ini Tok Guru muncul sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Ini kehebatan. Kalau dia meretuh Kelantan itu serupa dengan Selangor, pitih banyak, harta ada, orang hebat, mungkin tidak nampak hebat Tok Guru. Tapi dia ni duduk dalam keadaan yang amat kekurangan. Kita tahu selama 20 tahun ni, ambo dulu tengok luar, luar ni jadi esko, kita sendiri rasa bagaimana beratnya penanggungnya kita sebagai sebuah kerajaan. Tetapi dengan bimbingnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kepahaman agama dia yang tinggi, dia berjaya membawa bahtera Kelantan ni melepasi badai dan gelombang. Ini kehebatan yang kita nampak. Sebab tu pada pandangan ambo, kalau kita tahu gapo pun di Kelantan, tak ada pembangunan fizikal, kita tahu sekolah, kita tahu jalan raya, kita tahu getok pun padai. Boleh meretuh 20 tahun tu pada dah. Sebab bukan calek-calek. 20 tahun ni. Kalau tak buat getok pun tak apa dah. Tapi dalam bila-bila lagu tu pun, getok kita buat juga.
Kita buat juga getok pula Melaka tu zaman kita lah buat. Bila-bila tak ada pitih. Lok kau amnu 12 tahun mereka, getok buruk sebelah tu. Ya. Sebab tu getok tu pas hari ni hak sebelah hak buruk kita tak rombok. Kita nak buat contoh ni lah saka menatek amnu zaman dulu kita kata. Oh saka supaya anak cucu tahu inilah amnu mereka kelatih 12 tahun tu yang dia boleh tinggal. Mari kita meta kita buat getok besar. Ah tu nak royak tu. Jadi hak ni nak royak kelebihan. Dan kelebihan ni tidak menjadi kenyataan kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak sokong. Dengan sokongnya tuan-tuan dan puan-puan lah kesedaran yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan Tok Guru ni boleh kekal merentas Kelantan dan kita berjaya memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang banyak di Kelantan. Bagi pandangan ambo secara peribadi, hak kita buat di Kelantan dalam masa 20 tahun ni jauh lebih baik daripada apa yang UMNO buat di Malaysia dalam masa 50 tahun. Dari sudut agama. Dari sudut agama. Kita tengok daripada sudut agama. Pasal kita orang Islam. Bila kita jadi orang Islam, neraca pertimbangan kita, perspektif yang kita pakai, sudut pandangan yang kita guna, mestilah berlandaskan ke Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nilai dengan kacamata sekular. Kita tak boleh guna kayu ukur moden semata-mata. Supalah kita nilai ekonomi hari ni. Hari ni orang tengok ekonomi KDNK, GNP, Economic Growth. Hak tu yang orang tengok. Tapi orang tidak pernah menilai ekonomi pembangunan negara daripada sudut keamanan, kesejahteraan, perangai masyarakat. Orang tidak pernah nilai. Bila orang kecek tentang ekonomi, KDNK. Kecek ekonomi, GNP. Kecek ekonomi, Economic Growth. Income per capita. Hak tu yang orang kecek. Tapi tak ada orang berkecek tentang pembangunan negara daripada sudut insaniah. Orang jadi orang ke tidak? Orang ni berjaya menjadi hamba Allah ke tidak? Hak ni lah hak kita buat di Kelantan. Sebab tu Kelantan ni kita tak boleh nilai dengan kayu ukur barat. Tak boleh. Dan kalau kita guna kayu ukur perspektif ekonomi moden, memang Kelantan ni gagal. Kalau kita melihat dengan sudut pembangunan sekular, Kelantan tinggal. Hak tu, sebab tu kita kena guna kacamata yang berbeza. Kita sebagai orang Islam, kita ambil kaedah Nabi. Nabi ni dalam satu hadis, Nabi sebut khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun ini kata Nabi ialah qarni, qurun di mana aku berada, iaitu zaman Nabi hidup. Thumma alladhina yalunahum, lepas tu generasi yang kemudian. Thumma alladhina yalunahum, generasi yang kemudian. Kata ulama waktu mentafsirkan hadis ini ialah the first three generations. Tiga generasi yang pertama Islam, iaitu dalam masa 300 tahun. Itulah zaman keagungan Islam. Zaman Nabi the best, yang terbaik. Zaman sahabat yang kedua, dan lepas tu zaman para tabi'in dan tabi'at-tabi'in. Kalau kita tengok dengan kacamata moden, kalau kita baca dalam sejarah, zaman Nabi ni tak ada pembangunan fizikal. Tak ada pembangunan fizikal. Rumah Nabi hanyalah bilik, hijir. Rumah isteri Nabi itu bilik lah. Bilik ni kalau hamba tengok dalam internet, orang buat berdasarkan sirah, orang buat lukisan, orang buat ilustrasi secara modern ini, bilik Nabi itu hanya sedar-sedar molek tidur. Sedar-sedar molek tidur. Kalau Nabi tidur berlunjur tu bobo muak. Sebab tu dalam hadis pernah disebut waktu Nabi bangun semaya tahajud, pada waktu malam bila Nabi sujud, Nabi ramah betih Aisyah. Ramah tu bukan nak gurah. Tapi Nabi nak sujud, nak letak kepala tak boleh. Jadi Aisyah bila Nabi pegang betih dia, Aisyah pun lipat lutut. Nabi sujud. Lepas tu Nabi bangun, Aisyah betul balik kaki. Setiap kali Nabi nak sujud, dia pegang. Dia pegang betih Aisyah, nak royak sepiknya bilik tu. Ni kita ni bilik tidur, sama besar dengan rumah. Ha, kita lah ni duk. Setuh kereta tu sama besar dengan rumah. Atau nak royak. Ni bilik Nabi itulah, tapi di bilik itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentadbir dunia. Dan masjid Nabi hanya latarnya pasir.
Bumbungnya lepas tamat. Tak ada ni stadium serupa MPPJ ni tak ada. Tak ada. Bini dia pun pakai lebih kurang. Tak ada cicing kau 24 juta ni. Pada sampai Nabi. Amat simple, amat mudah. Jadi sebab tu kalau kita nak nilai Kelantan ni dengan pembangunan fizikal, maka tak ada gapo Kelantan. Kalau hak tu kita pakai, maknanya zaman Nabi tak ada gapo satu. Nabi gagal mentadbir negeri. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang sahih, khairul qurun qarni. Zaman yang paling baik zaman aku. Baik tu duduk mana? Adakah kerana banyak getok? Kerana adanya stadium? Kerana jalan raya comel? Kerana ada tu? Kerana ada sekolah besar? Tidak. Baiknya duduk pada nilai kemanusiaan ataupun nilai manusiawi yang ada pada orang. Orang ni benar-benar menjadi orang, bukan jadi manusia yang rupa saja orang tapi perangannya tidak orang. Ha, jadi hak ni hak penting. Jadi sebut, ambo tidak nak kecek banyak ali ramah ni penceramah. Boleh berlaku sejak sore sampai pukul 4 kita. Ha, boleh malam ni. Boleh, tak ada masalah sebab kita buat dalam stadium tak ada permit. Bila tak ada permit, tak ada masa berhenti. Tak ada masa berhenti. Cuma amun nak sebut sebagai mukadimah ni, nak raya kebanggaan kita di Kelantan. Kita rasa puas hati walaupun orang nak kata Gajah Rimah tu, ikutnya katalah tamu-tamu. Oh, kita tahu dah menung ni, bahasa dia dah. Tak ada orang comel kita ni. Oh, tak ada orang comel. Kita buat comel pun dia kata tak ada. Bahasa dia dah, muka orang baluh. Dia orang baluh kak. Cuma jadi huduh. Doa amnu kata tu tak usah pedulilah. Tuan-tuan lebih tahu, lebih jelas. Sebab tu hamba sebut kasar sebelum hamba berhenti. Orang yang kata Kelantan ni tak ada pembangunan, tak ada perubahan waktu pas meretoh ni, serupalah orang buta pergi New York. Ha, dulu ada orang Kelantan ahli muzik yang terkenal, hok boleh main alat muzik daripada daun buluh lah, buluh apa daun getoh dia buat. Orang bawa pergi New York seminggu. Oh, buat persembahan di New York seminggu, balik orang kapur penuh pakak telikur rumah. Dah orang buta ni pergi main muzik di New York, pakak mari tanya lagu mana weh New York banding dengan Kota Baru. Dia jawab gelak serupa tolor. Gelak serupa tolor, muka dia buta. Jadi pergi mana pun dia tengok dengan buta dia, gelak lah New York pun. Jadi amnu hok duk kata Kelantan tak ada pembangunan, tak ada perubahan waktu pas mereka, serupa dengan hok buta gini oyok. Gak kalau orang buta lagi nak kira ke mana? Orang tak buat kira, sebab tu amnu ni tak boleh buat kira dengan dia. Gopah kita kalau kita buat kira dengan dia. Ha. Hok tu hok paling penting. Jadi sebab tu kita patut rasa bangga. Damo sekali lagi ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Hok nak mintaknya lepas ni, pakak balik pula kalau ngundi. Ah, pakak balik. Lo ni pakak ipung pitih dulu. Baru tak payah minta dengan kita ipung lo ni. Dah lah 3 bulan lagi nak pilih raya, dah lah lepas tambah bah tu. Kalau nak balik dengan basikal, gatih lalu lo ni. Gatih lo ni dah siapa, dah boleh pilih raya. Ngundi-ngundi pah kat patut mari pula. Mari pula insyaAllah. Kita berdoa pada Allah SWT, beri kesihatan, beri kekuatan untuk kita meneruskan perjuangan yang benar dan suci ini. Demi untuk masa depan agama dan juga anak-anak cucu kita insya-Allah.